Anggi Anggraini, pengantin paruh asal Bogor, Jawa Barat yang kabur menemui mantan kekasihnya kini mengurung diri. Menurut kerabat, ia tak berani pulang ke rumah di Ranca Bungur karena malu. Saat ini, Anggi dikabarkan tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta. Namun, kerabatnya tak tahu apakah Anggi tinggal bersama mantan kekasihnya, Adriaman Lase. Sebelumnya, Anggi telah diceraikan oleh suaminya, Fahmi Husaini, lantaran lebih memilih Adriaman Lase ketimbang dirinya. Padahal, usia pernikahan mereka baru menginjak 2 minggu. Saat itu, Fahmi dibohongi Anggi yang pamit mengambil pesanan makanan di depan gang rumah. Namun tak disangka, perempuan berusia 21 tahun itu lari ke pelukan sang mantan di Jakarta. Anggi juga sempat diajak Adriaman Lase ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Namun kemudian kembali ke Jawa atas permintaan orang tua Anggi. Terkait nasib Anggi ke depan, kerabat menyebut masih belum jelas. Pasalnya, hubungan Anggi dan Adriaman Lase terganjal perbedaan keyakinan jika ingin menikah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!